Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dana umum kali ini, ya, saya tidak mengambil kesempatan karena kesempatan selalu hilang oleh kenyataan. Izinkan saya untuk berpantun. Ada ni pakai baju abu-abu, barat ayu di berolahraga. Assalamualaikum Bapak Ibu. Semoga yang jawab masuk surga. Amin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke judulnya. Judulnya yaitu cara Allah mengabulkan doa hambanya. Menurut Imam Al-Bayyuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauharatil Tauhid di halaman 255 disebutkan ada tiga cara Allah mengabulkan doanya. Tiga cara ya. Yang pertama, Allah langsung kabulkan seketika. Yang kedua, Allah tunda sampai kita sanggup untuk menerimanya. Contoh, kata Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, ada seorang ayah yang pulang membawa makanan. Nah, si anak mengambil si makanannya, namun oleh ayahnya tidak diberikan. Bukan karena dia pelit atau tidak ingin memenuhi keinginan si anak, tapi ayahnya ingin si anak cuci tangan dulu agar dia tidak terkena penyakit. Yang ketiga, Allah mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Contoh, ada seorang pelajar yang ingin meneruskan ke Universitas Gajah Mada. Namun dia terkendala dengan biaya. Dia memohon kepada Allah agar mendapatkan beasiswa. Namun bukannya mendapatkan beasiswa, malah dia mendapatkan pekerjaan. Dan dengan pekerjaan itu, dia dapat menabung untuk biaya kuliahnya nanti dan memenuhi kebutuhannya sekarang. Kesimpulannya, kita harus berdoa terus berdoa dan yakin akan dikabulkan, karena kata Ustaz Hadi Hidayat terdapat di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ayat 186 posisi sebelah kiri bawah baris ke-14, atau di mushaf yang lain ada di kanan pertengahan di baris ke-10 di pertengahan ayatnya, uji budak saya Rivaldi Dewi Putra, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Saya bukan ustaz, apalagi ustazah. Saya juga bukan ulama, apalagi ubaru. Saya juga bukan pemuda hijrah, tapi saya pemuda hijaiyah. Alif BTC Jimhead. Pergi ke gereja, malah ketemu mana jual. Kubuat kalian bahagia dengan tersenyum dan tertawa. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Ilahi taufiq.